Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Muhammad Aqil Danish bin Muhammad Yusri, ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Muhammad Al-Fatih. Pengarang buku ini ialah adalah Talib dan telah diterbitkan pada tahun 2016 oleh Publishing House Sdn Bhd. Pernahkah kawan-kawan mendengar lagu Oman dan Hana yang bertajuk Hotel Constantinople? Ha, pasti kawan-kawan pernah mendengar tentang kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Buku ini mengisahkan tentang kehebatan seorang sultan yang mampu menakluki kota Konstantinopel yang kini bergelar Kota Istanbul. Tahukah kawan-kawan, 800 tahun selepas kematian Rasulullah SAW, kota Konstantinopel masih gagal ditakluki oleh tentera Islam. Walaupun telah ramai khalifah yang sudah berusaha untuk menakluki kota ini, namun kesemuanya kucundang. Ramai tentera Islam yang telah berkorban sewaktu ingin menakluki kota Konstantinopel ini. Hal ini sangat merunsingkan Sultan Murad, iaitu ayahanda kepada Sultan Al-Fatih. Baginda sangat yakin dan percaya bahawa puteranya mampu menakluki kota Konstantinopel ini. Oleh itu, kelahiran Sultan Al-Fatih ini adalah suatu kelahiran yang sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk setempat. Sejak dilahirkan, baginda telah dididik untuk hidup secara bersederhana dan dilengkapi ilmu agama dan ilmu peperangan yang cukup oleh Syekh Bayram. Baginda telah membesar sebagai seorang pemuda yang kacak. Hidungnya mancung, pipinya putih kemerah-merahan, susuk tubuhnya tinggi dan memiliki tenaga yang sangat kuat. Suatu usianya 19 tahun, baginda telah mula menjalankan usaha untuk membuka semula kota Konstantinopel. Allah Subhanahu Wa Taala telah bersabda bahawasanya kota ini hanya dapat ditakluki dengan tiga perkara, iaitu seorang pemimpin yang baik, tentera yang baik serta rakyat yang baik. Baginda telah mula berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik serta mendidik bala tentera dan rakyatnya dengan sebaiknya. Kepimpinan baginda tersulah ketika membina benteng Rumeli Sari. Baginda sendiri telah membuka baju dan serbannya, mengangkat batu dan pasir bersama rakyat jelata ketika membina benteng Rumeli Sari. Melihat kepada sifat baginda, para ulama' dan menteri berasa malu lalu turut serta bersama baginda. Dalam strategi peperangan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mendapatkan hikmat pakar membina meriam. Baginda turut menyediakan meriam serta kira-kira 400 buah kapal laut untuk peperangan. Tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini. Muhammad Al-Fatih sudah menukarkan darat menjadi lautan, melayarkan kapalnya di puncak gunung dan bukannya di ombak lautan. Sesungguhnya, Muhammad Al-Fatih dengan usahanya ini telah mengatasi Alexander the Great, ahli sejarah Byzantine. Begitu hebat pemilik nama Muhammad Al-Fatih ini dalam mengatur langkah dan strategi bagi memerangi musuh. Pada tanggal 29 Mei 1453 Masihi, kota Konstantinopel berjaya ditundukkan. Dari sinilah bermula gelaran Sultan Muhammad Al-Fatih yang mana Al-Fatih membawa maksud penakluk. Sultan Muhammad Al-Fatih telah mangkat pada 3 Mei 1481 Masihi sewaktu usia baginda 49 tahun. Setelah membaca buku ini, saya sangat terinspirasi akan keberanian dan kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun, semuanya tidak lengkap jika tiada bekalan ilmu agama dan ilmu peperangan yang mantap. Teringat saya akan peribahasa, hendak belajar berenang, dapatkan itik. Hendak memanjat, dapatkan tupai. Kawan-kawan, kejayaan dan keberanian itu tidak dapat dipisahkan. Jika kita berani, kita pasti akan berjaya. Anda berani? Sekian, terima kasih.